Halo guys, welcome back bersama Upin Legend. Upin Legend ini ya, ya. Upin Legend. Okay. Di mana hari ini Upin Legend akan membawa mobil ambulans terbang, guys. Kita bawa penumpang sambil terbang. Ayo, kita langsung pergi. Kita akan mencari dulu. Aduh, penumpangnya di mana? Ada Kak Kelly di situ. Tapi kita tidak akan membawa dia, guys. Kita tidak akan membawa dia. Tunggu guys, sabar. Apakah bisa? Okay. Kita akan memuat penumpang dan kita bawa terbang, bisa enggak ya? Baru. Mudah-mudahan tidak foreclose. Okay. Ya ampun, sudah terbang dia, guys. Cepat sekali dia terbang. Melayang. Okay, sabar. Itu di sana. Aku sudah melihat posisi dari penumpang yang akan kita bawa, guys. Di manakah dia berada? Kayaknya dia di seberang sana. Aduh. Ayo, pelan-pelan saja, Pin. Oke, kita cari dulu, guys. Penumpangnya di sebelah mana? Waduh. Aduh, nabrak tiang listrik lagi. Agak sedikit jauh penumpangnya, teman-teman. Oke, sudah dekat. Aduh. Mudah-mudahan kita bisa mengangkutnya. Oh, ini dia. Seorang bapak terluka. Ayo, Pak, naik sekarang juga. Aku akan membawamu terbang. Hei, Upin, bawa aku ke rumah sakit, bukan terbang. Oke, siap. Wei, Upin. Waduh. Terbang, guys. Wow. Sabar, Pak. Sabar. Ini mobil ambulans paling gila. Jadi Bapak tenang saja. Bapak tenang saja ya, Pak. Selama ada supir ambulans Upin paling gila, aku akan membawa Bapak terbang. Ayo. Aduh, bisa meninggal aku. Gak usah pakai sirine ya. Cepat bawa aku. Bapaknya sudah teriak-teriak di dalam. Mantap kan, rumah sakit, Pin, rumah sakit. Aku sudah mengeluarkan banyak darah, Pin. Tenang, Pak. Tenang, sabar. Wow. Aduh. Sorry, Pak. Sebentar lagi kita akan sampai. Sabar, Pak. Sebentar lagi kita sampai, Pak. Tenang, Pak. Pin, aku sudah mengeluarkan banyak darah, Pin. Cepat, Pin. Tenang, Pak. Pin, cepat, Pin. Aku sudah mau meninggal. Sabar, Pak. Iya. Meninggal bapaknya. Kita cari penuh lagi pasien yang lain. Bapaknya keburu meninggal tadi, habis darah dia. Soalnya aku kelamaan tadi bawanya ke rumah sakit. Kayaknya wah, kita terbang, cuy. Kita terbang menyusuri kota ini. Tapi di mana pasiennya berada? Gimana kita mau membuat pasien kalau kita terbang kayak gini? Wah, hati-hati. Wow! Mantap, guys. Ayo, bisan. Aku sudah melihat penumpangnya. Ayo. Pasiennya di sebelah sana, satu. Kita harus membawanya. Agak susah ya. Karena ini ambulansnya terbang. Lihat tuh, dia sudah mulai terbang pelan-pelan. Perlahan-lahan dia sudah mulai terbang, guys. Ya astaga. Wadaw. Dia sudah dekat, guys. Tapi aku tidak tahu posisinya di mana. Aduh. Ini ambulans paling gila sih ini. Wow. Oh no. Aduh. Penumpangnya bisa meninggal nih.
Bisa terbang guys. Aduh. Nah. Aman, 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 aman. Di manakah tempatnya guys? Oke, di sana. Cuhu, terbang lagi. Wacau. Di sebelah mana? Iya, oke. Kesin, Pak. Cepat, Pak. Naik, Pak. Cepat, Pak. Cepat, Pak. Ya, dia meninggal.